belum mulai tengah. Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UNBK tingkat sekolah menengah pertama dan Madrasah Tsanawiyah di Kota Lubuk Linggau sempat terkendala yang berakibat pelaksanaan ujian secara online ini tak dapat dilakukan serentak sesuai jadwal. Keterlambatan selama 45 menit terjadi akibat server pusat mengalami gangguan. Setelah dilakukan perbaikan, ujian dapat dilanjutkan. Ya, setengah jam ke depan menyesuaikan waktu, kan itu secara online, jadi ikut aja mereka. Oh, berarti ini ada keterlambatan ya, Pak? Iya, ada keterlambatan karena memang server nasional, gangguan. Kita berharap tadi kan pukul 8 sudah online, ternyata pukul 8 belum bisa connect kan. Karena gangguan ini sudah hampir kurang lebih hampir setengah jam. Meski terjadi keterlambatan, namun secara umum pelaksanaan UNBK SMP di kota ini berjalan lancar. Faizal Agustiawan, Kompas TV, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.